buat kalian, yaitu gimana caranya dapetin kristal di game Ragnarok Online X Generation ya. Nah, sebenarnya secara umum di apa ya, di ROX ini cara dapetin kristal itu ada dua, yaitu kalian bisa selesaiin misi karnival di sini ya. Yang pertama itu kalian selesaiin misi karnival di sini, ini hadiahnya kristal semua ya kan, dari sini sampai sini ini kristal semua, dan jumlahnya juga lumayan banget buat kalian yang free player kayak Koming ya. Ah, dan yang kedua adalah kalian jualan di exchange center. Nah, di sini gue sebenarnya nggak bahas banyak cara ya, kita fokusin dua cara aja gimana caranya kita dapetin kristal di sini. Nah, kayak gue sebenarnya udah banyak banget yang gue jual dan banyak banget yang gue beli ya. Jadi sebenarnya kristal yang udah gue kumpulin tuh banyak, cuman gue pakainya juga banyak gitu loh, karena gue harus nge-build karakter gue ya kan. Oke, kita bahas yang di exchange trade aja, exchange center aja, gimana cara jualan biar kalian tuh dapat untung yang benar ya. Nah, sekarang kita buka dulu exchange center. Kalian di sini dengan catatan syarat harus ini ya, skill life kalian yang smelting udah level 2 ke atas lah ya. Jangan cuma level 1, kalau level 1 ntar sulit ya. Jadi di sini kalian cari dulu item yang biasa, jangan rare item. Cari antara craft equip sama upgrade shadow equipment ya. Kalian di enggak salah. Upgrade equip aja. Nah, di sini kalian itu cari yang yang enggak banyak stoknya ya. Jadi jangan cari yang banyak stoknya walaupun itu mahal. Bentar. Aduh, kita tarik. Asyik. Nah, cari yang paling sedikit stoknya. Kita coba dari, kalau dari ini ya, dari Prakun 1, Karnium 1 sama Basic 1 ini mesti banyak stoknya. Gua udah lihat berkali-kali. Oh, ini lagi sedikit nih ya. Karniumnya lagi sedikit. Mungkin masih pagi soalnya ya. Nah, berhubung karnium masih sedikit. Tapi karnium sendiri jarang dicari sama orang. Biasanya tuh yang paling banyak ini. Bentar. Dexstone. Nah, ini stone ya, paling banyak dicari nih ini. Nah, dari ini agility stone sama IN intelligence stone-nya lagi sedikit. Jadi kesempatan kita buat bikin-bikin nah ya. Nah, kalau intelligence stone ini lagi banyak ya. Jangan dipakai. Lux stone-nya juga jangan bikin. Jadi yang tinggal sedikit adalah strength stone, agility stone sama vitality stone. Vitality stone. Nah, dari sini kalian itu lihat dulu ya, yang bisa kalian bikin itu yang mana. Dan harganya kalian harus perhitungkan dengan modalnya. Jadi gua gak nyuruh kalian untuk mining, gardening atau fishing sendiri. Jadi di sini kita bahas bener-bener full kita smelting aja ya. Kita ke craft equipment sebentar. Gua coba bikin ini dulu ya. Karena stoknya paling sedikit adalah strength stone, kita coba bikin dulu strength stone-nya dan kita hitung dulu harga jual dan harga modalnya ya. Kita lihat dulu get-nya live. Di sini gue udah punya pure jewel stone sama can snail ini gue butuh 4, sedangkan pure jewel stone nya gue butuh 10 ya. Jadi kita hitung semuanya, jangan cuma kalian hitung can snail nya aja, nanti kalian rugi ya. Jadi kita hitung juga untuk pure jewel stone nya ntar gue buka kalkulator dulu ya, karena hitungan gue nih sulit banget di sini ya. Salah dong, keluar. Nah, untuk strength stone-nya kita cari di live. Cancel-nya ada yang jual sebanyak 718 paling murah ya. Kemana sih ada yang jual 600 ya kalau enggak salah. 600-an padahal nih. 718 kita dikalikan 4 tadi ya. 4 untuk 1 stone-nya. Waduh, ini udah 4.000 nih. Terus pure jewel stone tadi. Kita lihat pure jewel stone-nya. Level 1 ada 116 kali 10 tadi. Nah, di sini harga modal adalah 4.032 ya. Sedangkan tadi itu gue lihat di sini 4.580 untuk paling murahnya ya, 4.580. Nah, jangan lupa ya kalau di sini nih ada pajak 10%.
pakai pajak ya 10%. Aduh, ini nih ngurangi nih. Jadi 4.580 kita kali 10%-nya dikurangi ya. Jadi 4.580, rumusnya adalah 4.580 dikurangi 4.580 kali 10% dikurangi harga modal tadi 4.032 untuk modalnya. Jadi kita untung 90 kristal. Nah, tunggu ntar, jangan dibikin. Walaupun udah untung jangan dibikin ya. Karena kita juga bisa lihat yang lainnya. Nih, kan ada Vitality Stone. Ini kan juga lumayan dikit nih jumlahnya stoknya. Kita coba dulu untuk lihat. Ah, ini sama nih Vitality Stone ya, pakai Ken Snail dan harganya juga lebih mahal kan? Kalau enggak salah tadi ya. Bentar. Benar enggak sih? Harganya juga lebih mahal Vitality Stone. Nah, berarti lebih banyak orang-orang yang bakal bikin Vitality Stone. Ini sama ya, beneran sama ya. Tuh kan sama. Kalau untuk ininya yang Egystone, apakah ini lebih worth it? Tadi Impure Jewel-nya udah seharga 116.000 kalau enggak salah ya. Bentar. Gua lihat kan. Ya, itu 116.000 ya. 116.000 ditambah untuk ini si ikan harganya. Sebenarnya kalian bisa fishing juga kalau mau hemat hemat modal, kalian bisa fishing atau mining sendiri. Cuma kalian bakal ngabisin waktu dan juga lebih panjang nanti ini konten nih. Jadi gua cuma ngajarkan kalian untuk perhitungannya aja ya. Di sini 457 dikali 4 tadi ya. Nah, di sini harganya itu modalnya 2.988. 2.988 kita coba lihat. Ini untungnya lumayan banyak nih kayaknya nih yang Egystone nih. Jadi kita kemungkinan bakal bikin Egystone nih. Ya. Terus 3.710 paling murah. Kita kali 10%-nya, jangan lupa ya. Kali 10%-nya. Terus 3.710 dikurangi ya. Jadi ingat lagi rumusnya, harga jual dikurangi 10% dari harga jual dikurangi lagi harga modal ya. Jadi 3.710 dikurangi 3.710 kali 10% dikurangi 2.988. Dan hasilnya itu kita cuannya 351. Ini kan lebih banyak dari tadi ya, dari yang string stone. Jadi kita bikin Egystone aja. Jumlahnya juga lebih sedikit ya. Oke, kita langsung aja ke live. Kita ambil ininya dulu. Kita punya modal 30 ribuan tadi ya gua ya. Nah, 30 ribuan nih gua mau beli ini dulu. Bentar. Salah. Chat fishing area dong. Keseringan mancing ya, kelihatan ya. Sebenarnya gua juga nyaranin kalian tuh mancing sama mining biar kalian naikin ini juga ya, skill life juga. Kalau gardening gue gak saranin karena di situ sulit banget dan buang-buang waktu. Jadi kalau untuk gardeningnya kalian bisa cari sendiri di exchange center ya. Ini gue beli 2 dulu untuk menggenapkan yang tadi ya. Nah, sudah ya, gue beli 2. Terus kita mau bikin berapa nih? Kita lihat ini aja ya, lihat dari jumlah Impure Jewelstone gua ada 4. Jadi gua kemungkinan bakal bikin 4 ya, 4 dulu ya. Jadi gua untuk ikannya, aduh kena pencet lagi. Untuk ikannya kurang berapa nih? Kurang 12. Bener ya? 4 kali 3 12. Masih pintar. Angka-angka sederhana masih pintar ya komen ya. Kalau udah ribuan, ratusan, aduh enggak ada. Ah, ini nih, naik nih. Tadi kita perhitungan enggak 490 kan? Kalau enggak salah. Bentar. Ah iya, naik nih. Apa gua salah hitung ya? Bentar guys. Jadi ini harganya naik karena kehabisan stok sepertinya. Gini ya, karena kalian harus cepat-cepat menjual untuk saingan sama yang lain ya. Jadi 490 kita kalikan 4 biji. Waduh, ini udah naik banget harganya nih.
terus ditambah sama 1160. Wah, ini masih cuan, walaupun dikit masih cuan ya. Sekitar 100-an lah, 100-an. Jadi gua tetap bikin ini. 12, oke, beli. Waduh, naik lagi nih. Ah, untung nih ada yang jual 457 nih. Kita beli semuanya, ada 8 biji. Ya gitu ya, kalau item material memang cepet-cepetan ya. Jangan sampai kalian dapat harga yang lebih tinggi gitu loh. Nah. 457. Jadi kalian harus cepet-cepet ya. Jadi tadi gua udah beli 8, jadi kurang 4 lagi ya. Jadi gua tinggal nambahin 4. Nih, untungnya lumayan juga sih. Jadi masih tetap cuan lah, masih tetap untung ya untuk kalian beli ya. Ambil, kita ambil juga. Sip. Nice. Udah ya. Ini kayak gua rasa cukup sih kalau gua gak salah hitung ya. Terus untuk smeltingnya sendiri kita di sini di live ya. Smelting. Salah. Eggstone. Nah. Waduh, kebanyakan gua beli nih. Ya enggak apa-apalah, ntar nanti buat modal yang selanjutnya ya. Kita langsung smelting 4 ya. Kok cuma 3? Bukannya ini kurang ternyata. Ikannya kurang berapa kalau 4? 16. 16 berarti kurang 4 lagi dong. Ada lagi yang jual nih. Mantap. Tahu gitu mah gua tahan-tahan dulu tadi ya. Enggak apa-apa. Ya, gua catat dulu ya. Punya gua kristalnya ada 24.894. Nanti hasilnya berapa kita ini ya, kita coba nanti ya. Gua membuat 4 dulu nih. 4. Life smelting. Eggstone-nya gua smelting 4 biji. Nah. Bentar, gua enggak pakai ini. Pantesan enggak ada suaranya dari tadi, guys ya. Nice. Oke. Udah selesai. Langsung kita di exchange center. Kita lihat dulu harga modal kita itu 3.112 ya. 3.120. Nah, 3.120 ini dikurangi 3.120 kali 10%. Terus dikurangi lagi sama berapa ya? Aduh, gue lupa. Harga modalnya tadi harga modal nih cuy. Harga modal, bentar. Saya ingin jual. Ini harga modal cuy. Kenapa lu ini dah. Bentar, 3.120. Mana tadi tuh? Eggstone. Nah. Harganya ada 3.700-an ya, mahal banget dah. 3.710 dikurangi 3.710 kali 10% dikurangi lagi. Nah, kita cuannya sekitar 219 ya. Jadi gua tetap jual di harga 3710 ya. Sebenarnya kalau harga ini tergantung dari tergantung dari banyaknya item yang kita jual ya. Sebenarnya kurang ya kalau kita cuma bikin 4 biji deh. Jadi kita coba bikin lagi sebanyak berapa ya? Bentar. Ini 4. Gua kan punya 1 ya. Gua bikin kalau 14 kurang 1 sih. Ya gua bikin 3 lagi ya karena ikannya cuma ada segini. Gua bikin 3 lagi. Jadi untuk pure jewel-nya itu gua butuh 30 ya. Pure jewel, impure jewel. Bentar. Craft equipment. Mana ya pure jewel? Item mining. Pure jewel stone yang level 1. Mana? Impure jewel. Nah. Wah, kita dapat harga murah lagi nih. Bener ya? Impure jewel kan ya? Iya. Kalau kita dapat harga murah, semakin murah lagi bagus dong. Kita bikin 30. 30. Bentar, 30. Nah. Beli. Sebenarnya masih sisa banyak sih. Gimana guys? Sayang banget kalau kita jualnya cuma sedikit. Gitu ya. Gak apa-apa sih.
Ya udah, kita bikin aja dulu, nanti kita jual lagi ya. Salah. Life smelting. Kita kan sekalian hitung-hitung naikin smelting kita nih ya. Jadi kita nanti enak tuh. Habis semua ya? Kurang satu deh. Kurang satu. Salah. Ikannya kurang satu. Mana tadi? Nah, ini. Waduh, udah naik lagi harganya itu kan? 473. Ya udah, enggak apa-apa deh. Habis. 457. Oke. Ada lagi ya? Gini nih, kalau pagi-pagi gini enak nih buat jualan ya. Barang material ada, yang bikin belum banyak tapi ya. Jadi kalian usahakan pagi jualan. Eggstone-nya kita buat 3 aja. Nah, sip. Bentar lagi gue bakal tinggal mining. Gue bakal skip videonya dulu. Kalau udah ada yang kejual, udah laku semua, baru gue bikin konten lagi ya. Ini kita tarik dulu. Karena nggak bisa kita jual kalau masih ada ya di sana ya. 371. Ini harga termurah aja 371 tetap untung guys. Semoga aja dibeli Sultan ya Allah. Jual. Nasib. Nah, itu tadi ya. Jadi gua skip dulu kontennya. Ntar kalau udah kejual bakal gua konten lagi karena jam-jam segini nih belum bakal kejual ya. Kalian bisa jadi bakal nunggu satu hari ataupun kalian bisa nunggu berapa hari lagi. Kalau memang nggak lama kejualnya, gue bakal skip dan lanjut di video ada video lagi ntar lagi ya. Tapi kalau memang nggak kejual dari hari ini nggak kejual, gue nggak bakal tampilin kalian di video selanjutnya. Gue cuma kasih kalian perhitungannya gimana caranya kalian bisa jualan di exchange center tadi ya, gitu ya. Jadi kalian lihat dulu stoknya barangnya, mana yang sedikit, kalian perhitungin, lakunya berapa, untungnya berapa, baru kalian bikin barangnya, oke? Okay? Nah guys, ini udah kejual di exchange trade-nya, gue gak nyangka juga cepet banget, gue tadi naruhnya jam 9, ini udah jam setengah 12 atau jam 11 tadi ya, sepertinya ya, ini kebelinya, salah. Nah ini kebelinya jam 11 mungkin ya. Kita hitung dulu ya. Gua agak mau clickbait soalnya. Kalau memang ini gagal, gua gak bakal upload gitu loh. Tapi gua hitung tadi sih udah lumayan banget. Tadi tuh uang gua ya 24.894. Kalian bisa lihat sebelumnya ya kalau gua salah. Nah, terus kita coba ini ambil semua dulu. Ambil lagi. Nah, udah kelihatan kan? Hah? Udah kelihatan. Gua untung lumayan banyak di sini nih. Ya, tadi kan 24.000 tuh, ya. Ini hampir jadi 2 kali lipatnya sih. Sekarang jadi 41.371 kristal. Dari awalnya 24.894. 24.894. Nah, gua untung 16.477 diamond. Bayangkan kalian ya. Mantap gak? Itu pun gak semuanya tadi tuh gua pakai tuh. Tadi kan masih ada sisa nih kalau gak salah di kristal gua. Masih ada berapa ya? Itu kan masih ada banyak. Jadi ini udah bisa ngelipatin banyak banget sih menurut gua ya. Jadi worth it banget untuk kalian gunain. Dan yang belum tahu ya, daripada kalian fishing, mining buat cari kristal itu lama banget caranya. Kalian langsung aja beli bahannya, langsung smelting, kita jual produk jadinya. Gitu guys ya. Oke. Okay. Terima kasih telah bermain bersama Koming dan sampai jumpa di next video. Bye. Kalau main game jangan serius-serius. Dadah.